wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Abi Kiai Haji Ahmad Suhdi wa Ahli Baitihi, yang saya hormati jajaran kepengurusan Ma'had Mabaul Quran yang insya Allah saya takdimi peraturannya, dan tak lupa kepada dewan juri yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. As-subahu bada min tal'atihi wal-laylu taja min wafratihi faqad rusulan fadlan wa'ala wahada subulan bidilalatihi. Pada dewan juri yang saya hormati ada Mbak Selvi dan Mas Imam Fauzi. Saya di sini mau ikut aksi untuk meramaikan Shallu ala Nabi Muhammad. Saya di sini mau ikut aksi untuk meramaikan Hari Santri. Saya berdirinya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sabar. Apa itu sabar? Ada yang tahu? Sabar. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Santri itu harus selalu sabar. Contohnya, santri itu ngantri. Ngantri, apakah kalian sabar? Santri itu harus sabar ketika menghafal. Ketika menghafalkan, kita itu harus sabar. Contohnya, kita itu sudah menghafal berulang-ulang kali, tapi kita belum hafal, maka kita harus sabar. Percayalah bahwa Allah akan melipat gandakan orang-orang yang bersabar. Dan di dalam pandemi ini, kita juga harus bersabar menahan rindu. Menahan rindu kepada orang tua, karena kita di sini tidak boleh bertemu dengan orang tua selama pandemi belum selesai. Dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yulqaha illa sabirun. Yang artinya, dan pahala yang besar hanya dapat diperoleh bagi orang-orang yang sabar. Maka dari itu, tetaplah jaga kesehatan, tetaplah bersabar, dan tetaplah semangat dan optimis. Shallu ala Nabi Muhammad. Bersyukurlah dan terus belajar. Bersyukurlah dan terus belajar. Berdoalah pada yang kuasa. Bersyukurlah pada yang maha esa. Santri MMQ bahagia selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.